Okay guys, aku ada barang baru. Aku nak tunjuk dan aku nak open untuk korang pre-order. Aku dah buat test piece dan aku dah buat final test lah. Just ada adjustment sikit je. Dah produknya dah ada. Yang test piece ni aku dah buat. Aku akan ubah lagi sikit design dia untuk letak rail, untuk letak rail, dengan korang pun boleh custom korang punya nama, korang punya apa yang korang nak tulis kat situ. Aku ada bagi contoh kat sini. Okay, ini untuk Caliburn eh. Untuk dekat sana aku tahu ada yang ada ramai peminat Caliburn, jadi kat sini aku buat apa ni, barang Caliburn yang korang just plug and play saja. Korang tak payah buang ni, tak payah buang tu, ataupun korang tak payah nak adjust ataupun tukar barang lah. Ni just plug and play je. Bila korang beli, korang just terus boleh masuk kat korang punya Caliburn. Aku tunjuk contoh. Okay, ni Caliburn. Kalau korang belum ada yang injection molded clear, korang boleh beli dengan aku. Aku ada jual. Kalau korang ada injection molded yang clear ni, dengan barang aku, korang boleh custom korang nak color apa. Yang aku buat test piece color clear, sebab yeah, test piece kan. So boleh tahu lah kat mana yang salah, kat mana yang betul lah. Jadi Ini kit untuk depan dia. Okay, jadi ni korang punya Caliburn. Aku akan bagi dia punya depan, tambahan depan. Korang tak payah buang yang kurang, yang sedia ada. Maksudnya dekat depan Caliburn dia akan ada dia akan ada yang ni dengan yang ni. Korang tak payah buang either one. Korang tak payah buang dua-dua. Korang just select apa yang aku akan provide ni dekat tengah-tengah untuk dia pegang kit tu, untuk cover ni. Ini aku tunjuk yang color clear lah. Jadi ini barang dia. So korang just, nanti sini ada lubang, korang just screw kat depan, dan aku akan bagi lagi satu piece untuk kat belakang. Ini dia satu piece lagi untuk kat belakang. Ini untuk korang punya bar, untuk bar masuk. Yang depan punya tak ada bar, yang tak ada bar punya lubang, yang belakang punya ada bar punya lubang, dan dia punya size dia besar untuk korang masukkan korang punya slider cover terus masuk dalam ni. Jadi bila korang pasang, dia akan tutup korang punya depan macam ni. Mungkin tak berapa clear. Kalau korang nak lagi clear, boleh datang rumah aku lah, macam biasa lah. Datang rumah aku, malam aku free. Okay, barang dia dua piece kiri kanan, dan dua piece depan belakang juga untuk ikat. Ini dia punya tempat skru depan dan tempat skru belakang. Okay, korang boleh adjustment lah, pasal aku buat ada clearance, supaya ada orang buat dia punya apa ni, slider dia panjang sikit, ada orang potong pendek sikit. Jadi aku to be safe, aku buat dia boleh adjust lah dia punya size dia. So yang aku cakap boleh customize warna, korang boleh. Ni color clear, aku buat test piece color clear sebab aku boleh tengok ah dekat mana yang problem sizing dia. Dia punya, sebab aku kena buat benda ni accurate lah, supaya korang pasang tu dia tak ada kena custom apa-apa ataupun kena gosok apa-apa. Yang korang boleh custom nama kat sini, kat sini. Yang sekarang aku just buat contoh ni Team Malaysia. Korang boleh buat kiri kanan, ataupun korang nak letak nama korang, ataupun apa-apa korang nak letak dekat sini besar-besar pun boleh. Tapi kat sini besar-besar, aku
akan buat dia ada rate. Macam ni contoh dia. So dekat tengah-tengah ni ada rail. So aku akan letak rail kat sini. Bukan 3D print. Aku akan bagi rail injection molded juga, yang worker punya. Jadi barang depan ni, barang depan korang actually bukannya 3D print lah. Korang jangan korang tak takut benda tu dia bila kena panas dia melengkung, ataupun bila kena panas dia problem lah. Dia akan cair. Sebab barang ni adalah acrylic 3mm tebal dia, dan ini acrylic yang paling berkualiti lah. Dia ada 3, aku dah tanya supplier, dia ada 3. Yang ni the best lah yang dia boleh bagi, sebab dia punya ketahanan dia, dia tak mudah lentur. Kalau yang apa ni, yang murah punya dia mudah lentur dan dia boleh pecah. Jadi ni susah nak pecah dan dia mudah lentur. Dan barang-barang ni kalau korang tengok yang potongan ni semua, potongan tepi semua memang cantik lah. Pasal ni bukan potong pakai garaji, ini potong pakai laser cutter. Dan kalau korang tengok sini ada curve. Curve ni untuk cover dia punya, ni contoh, ni curve dia. Nampak tak? Kat sini ada curve kan? Jadi bila korang pasang, dia akan lebih kurang jadi macam ni lah. So harap siapa yang nak order tu boleh PM aku lah. Macam biasa kalau nak tengok barang face to face, boleh tengok datang rumah aku lah. Boleh tengok barang. Okay guys, thank you.